Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, introduce myself. My name is Rahma Zahara. Di kesempatan kali ini, saya selaku moderator perwakilan dari kelompok 6. Sebelum masuk dalam materi, saya akan menjelaskan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Siti Maisaratul Maulan, yang kedua ada Gina Inaya Salsabila, yang ketiga ada Nyayuria Agustina, yang keempat ada Aijisa, yang kelima ada Tri Ramadoni, dan yang keenam ada Izzy Elzaki. Oke, kami mendapat tugas dari dosen pengampu kami, yaitu Bapak Eko Saputra. Di sini kami akan menjelaskan tentang kehidupan keluarga dalam agama Islam. Explaining about family life in the Islam. Oke, selamat menyaksikan. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan makalah yang berjudul menjelaskan tentang kehidupan keluarga dalam agama Islam. Latar belakang kehidupan manusia tidak lepas dari apa yang disebut keluarga. Keluarga merupakan sentra dari kehidupan manusia. Dari keluarga itulah manusia membina dan membangun generasi. Dari keluarga itulah masing-masing memiliki rasa tanggung jawab untuk melakukan tugasnya sebagai anggota keluarga. Dari keluarga itulah rasa agama dan keagamaan dapat dibina dan dibangun. Human life cannot be separated from the so-called family. Family is the center of human life. It is from the family that humans nurture and build generation. From that family it has a sense of responsibility to carry their duties as family member. It is from the family that a sense of religion and religion can be nurtured and built. Keluarga dalam pandangan Islam mempunyai arti yang tidak kecil. Bahkan Islam menaruh perhatian besar terhadap kehidupan keluarga dengan meletakkan kaidah-kaidah yang arif guna memelihara kehidupan keluarga dari ketidakharmonisan dan kehancuran. Keluarga adalah bata pertama untuk membangun istana masyarakat Muslim dan merupakan madrasah iman yang diharapkan dapat mencetak generasi-generasi Muslim yang mampu meninggikan kalimat Allah. Hukum Islam merupakan salah satu pilar yang sangat penting dalam agama Islam. Ini saya akan membacakan atau menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang 1. Batasan pengertian keluarga. Keluarga dalam bahasa Arab disebut ahlun. Selain kata ahlun, kata yang memiliki arti keluarga, ahli, asyira, dan kurba. Kata ahlun berasal dari kata ahila yang berarti senang, suka, dan ramah. Menurut pendapat lain, kata ahlun berasal dari ahala yang berarti menikah. Ahmad Mukhtar Umar 2008 135. Hamzah Yaqub 1983 146 menyebutkan keluarga adalah persekutuan hidup berdasarkan perkawinan yang sah dari suami dan istri yang juga selaku orang tua dari anak-anak yang dilahirkan. One wonders of understanding family. Family in Arabic is called ahlun. In addition to the word ahlun, the word comes from the word ahila, which means happy legs and family. According to another opinion, the word ahlun comes from ahala, which means marriage. Hamzah Yaqub said family is a life partnership based on legal merit and oath of husband and wife who are also parents and their children who are born. Dalam Al-Quran, kata ahlun disebut sebanyak 227 kali. Dari penyebutan sebanyak itu, kata ahlun memiliki 3 perkantian, yaitu menurut Waryono Abdul Ghafur 2006, 320. Yang pertama, A yang menunjuk pada manusia memiliki pertalian darah atau perkawinan seperti ungkapan Ahlul Bait atau seperti dalam ayat yang dibahas ini.
Pengertian ini dalam bahasa Indonesia disebut keluarga. B. Menunjuk pada suatu penduduk yang mempunyai wilayah geografis atau tempat tinggal seperti ucapan Ahlul Yastrib, Ahlul Balad, dan lain-lain. Dalam bahasa sehari-hari disebut warga atau penduduk. Yang terakhir, C. Menunjuk pada status manusia secara dialogis seperti Ahlul Al-Zikir, Ahlul Kitab, Ahlul Nar, Ahlul Al-Jannah, dan sebagainya. Kedua, konstruksi keluarga dalam konteks hukum Islam bagaikan sebuah bangunan. Keluarga dibangun dari beberapa komponen yang menopangnya. Konstruksi pun harus disiapkan untuk menunjang kekuatan dan kekokohan pada bangunan keluarga. Dalam Islam, begitu pentingnya kedudukan sebuah keluarga. Ini dibuktikan bahwa keluarga adalah tempat pendidikan yang pertama dan utama. Melalui tempat tersebutlah seorang mengetahui hak dan kewajiban sebagai hamba yang mempunyai tugas mengabdi kepada Sang Khalik. Families are built from ties between two different people who are then united in marriage. Marriage is oriented to form a sakinah family with a basis on love and affection. Marriage is a strong agreement between the bride and groom. The family is in the human experience, the function of one's life. So too, interaction with the other individuals always in the fog of the family. Keluarga dibangun dari pertalian antara dua insan yang berbeda kemudian disatukan dalam sebuah pernikahan. Pernikahan ini berorientasi membentuk keluarga sakinah yang berlandaskan cinta dan kasih sayang. Pernikahan merupakan perjanjian yang kuat antara sesama pengantin. Keluarga berada dalam pengalaman manusia, fungsi hidup dan kehidupan seseorang demikian pula. Interaksi dengan individu lain senantiasa berada dalam fakta keluarga. Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Marriage is an inner and outer bond between a man and a woman as husband and wife, with the aim of forming a happy and eternal family household beside on the one God. Dalam KHI pasal 2 dinyatakan bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau misnitsakan kholidan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dari definisi yang ada, asas atau prinsip perkawinan yaitu bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Seperti termaktub dalam Al-Quran Surat An-Rum ayat 21 artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dan dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Pernikahan dianggap sah apabila memenuhi syarat berikut: A. Calon suami, B. Calon istri, C. Wali nikah, D. Dua orang saksi, E. Ijab kabul. The prophets of marriage in Islam to fulfill the demands of human nature related to men and women in order to create a happy family on the basis of love to get legitimate offspring. There are several goals inherent in every marriage namely. Adapun tujuan pernikahan dalam Islam adalah memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan berhubungan dengan laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta kasih sayang untuk mendapat keturunan yang sah. Ada beberapa tujuan yang melekat dalam setiap perkawinan, yaitu satu, menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi hajat tabiat manusia. 2. Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih. Dan 3. Memperoleh keturunan yang sah.
Dari rumusan di atas, Imam Ghazali membagi tujuan perkawinan dalam 5 hal. 1. Memperoleh keturunan yang sah dan mengembangkan suku-suku bangsa manusia. 2. Memenuhi tuntutan naluriah hidup kemanusiaan. 3. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan. 4. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis dari masyarakat yang besar di atas kecintaan dan kasih sayang. Dan 5. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab. 3. Fungsi keluarga dalam konteks hukum Islam. In a family, the high are led to carry out order everything. The head is the hero obligation. Especially with the environment more towards the here family. When roaming is that the hand the family has carried out its foundation among the foundation of the family institution in the context of live air. Dalam sebuah keluarga dituntukan untuk melaksanakan atau melakukan segala sesuatu yang menjalankan kewajibannya, terutama dengan lingkungan, lebih-lebih terhadap keluarganya. Tak kala menjalankannya, maka keluarga itu telah menjalankan fungsinya. Di antara fungsi-fungsi dari intusi keluarga dalam konteks kehidupan adalah 1. Fungsi biologis, 2. Fungsi edukatif, 3. Fungsi religius, 4. Fungsi protektif, 5. Fungsi sosialisasi, 6. Fungsi ekonomi, dan 7. Fungsi rekreatif. Oke, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Adapun kesimpulannya yaitu looking at the exciting definition of family boundaries in Islam, the family is one the unity of the leadership between men and women rope and marriages contract according to Islamic teachings. The Islamic family is the included in the middle family because it starts from a marriages the gives rise to the position of parents, husband or wife, siblings and child. Melihat definisi yang ada tentang batasan keluarga dalam Islam, keluarga adalah satu kesatuan hubungan antara laki-laki dan perempuan melalui akad nikah menurut ajaran Islam. Keluarga Islam termasuk dalam keluarga menengah atau middle family karena bermula dari suatu pernikahan yang menimbulkan kedudukan adanya orang tua, suami atau istri, saudara, dan anak. Dalam hubungan Islam, suatu keluarga dibangun melalui pernikahan. Maksud pernikahan dalam hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat atau misakan khalidhan untuk menaati perintah Allah yang melaksanakannya. Merupakan ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Dari ketujuh fungsi keluarga tersebut, maka jelaslah bahwa keluarga mempunyai fungsi yang sangat penting dalam membentuk individu. Oleh karena itu, keseluruhan fungsi tersebut harus terus diperhatikan. Jika dari salah satu fungsi-fungsi itu tidak berjalan, maka akan terjadi ketidakharmonisan dalam sistem keteraturan dalam keluarga. Adapun sarannya yaitu, it's better as Muslims we take care of the exciting family. A family that is safe and faithful with great harmonies. Prosperous and happy family. Sudah seharusnya sebagai Muslim kita menjaga keluarga yang ada. Keluarga yang aman, damai, tentram akan menciptakan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Oke, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf kepada Allah. Kami mohon ampun. Akhirul kalam, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.